Dari driver Express Group Lombok akan sikap satu mengutuk adanya pihak yang melakukan penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, mendukung penuh Polri dalam menegakkan hukum terhadap penyebaran hoax, isu SARA dan ujaran kebencian guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. NKRI harga mati.